Cara menampilkan aplikasi yang tersembunyi di iPhone akurat, tepat. Mungkin teman-teman heran kenapa di sini nggak ada WhatsApp. Punya pasangan kalian misalnya nyari WhatsApp kok nggak ketemu. Wah, berarti pasangan saya udah jujur nih, memang dia nggak download WhatsApp di HP iPhone dan nggak buat selingkuh gitu kan. Nih, sebenarnya ada teman-teman, cuma kalau dibuka di sini nggak bisa. Waduh, ini jangan mau kalah pinter ya. Nah, untuk menampilkan aplikasi yang tersembunyi di iPhone itu gampang teman-teman. Kalian cukup buka pengaturan. Habis buka pengaturan, kalian cari durasi layar ya. Jadi kayak saya tuh geli ketawa gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya saya ngasih tutorial cara menyembunyikan aplikasi di iPhone. Sekarang saya membela orang yang mencari aplikasi tersembunyi. Aduh, kayak adu domba. Habis itu kalian ke pembatasan konten dan privasi. Ke pembatasan konten ini. Habis pembatasan konten kalian ke aplikasi. Nah, ternyata di sini dia menyembunyikan aplikasi yang berumur 12 sama 17. Yang ditampilkan sama dia orang itu umur 4 tahun sama 9 tahun. Makanya di sini yang ada cuma game-game aja, game. Kalau untuk kreator ini memang untuk umur 4 tahun, teman-teman. Jadi masih masuk di sini. Kayak Kain Master ini untuk umur 4 tahun ya. Nah, untuk menampilkan WhatsApp dan lain sebagainya, kita klik aja izinkan semua aplikasi. Jadi setelah itu WhatsApp akan ketemu. Boom, aplikasinya nih ya. Ketemu ya teman-teman ya. Seperti itulah, gampang banget. Berapa langkah tuh. Sorry ya kemarin yang udah aku kasih tips trik menyembunyikan aplikasi. Sekarang saya bongkar cara menampilkan aplikasi yang tersembunyi. Aduh, maaf banget nih. Bye, jangan lupa klik subscribe dan like channel Ponsel Kelas karena channel ini berisi tentang informasi langsung ke intinya tanpa basa-basi. Bye.